Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya berada di sebuah permandian atau tempat wisata yang jarang dikunjungi, yaitu air panas Tai itu ya teman-teman namanya. Dan di sini aku tidak sendiri, saya ditemani dengan banyak teman-teman di sini. Karena tadi sebelum kita berangkat, tadi aku menghampiri mereka dan kebetulan mereka juga ingin ke tempat wisata air panas ini teman-teman. Tempatnya terletak di Tai Ite, di Bombana, di Sulawesi Tenggara teman-teman. Dan seperti ini tempatnya, tuh bisa terlihat dari sini. Dan itu saya bersama teman-teman di sini, ada berapa orang ya, 1, 2, 3, 4, 5 dengan kameramen. Oke teman-teman, kita akan menuju di dalam sana, kita akan melihat dan mungkin kita bisa berendam di sana ya, dan kita akan melihat dulu di situ, kita akan merasakan dulu bagaimana rasanya kita berendam di air panas ini lagi teman-teman. Oke, lanjut aja. Dan oke teman-teman, ini sudah berapa kali di tempat ini, di tempat wisata air panas ini ya, sudah berapa kali aku kunjungi. Dan ini untuk sore hari ya, yang lalu-lalu pagi dan siang, kalau ini di sore hari. Oke teman-teman, seperti ini tempat air panasnya, bisa teman-teman lihat. Dan ini banyak sampah-sampah. Mereka kalau habis datang di sini tidak mau membersihkan ya, sampahnya tidak mau membuang di tempat sampah. Itu sangat disayangkan buat teman-teman, buat semuanya. Bagi yang mengunjungi tempat wisata ini, mohon harap sampahnya dibuang pada tempatnya ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, air panasnya bisa terlihat. Tuh, seperti itu teman-teman, lihat. Dan itu bisa kasih dekat kameramen. Dan ini panas ya, benar-benar air belerang-belerang ya teman-teman. Ini benar-benar panas, tuh bisa lihat meluapannya, tuh mendidih ya. Dan oke, selanjutnya kita akan menuju di tempat yang kedua, bagi apa, tempat yang biasa aku untuk merendam di sebelah sana, dan teman-teman sudah ada berada di sana. Oke, lanjut lagi ya. Dan satu lagi, tempat ini untuk mengunjungi ini gratis ya, tapi apa ya, selalu menjaga kebersihan ya buat yang mengunjungi wisata ini teman-teman. Oke, langsung aja kita buat menuju di tempat lokasi yang kedua, yang bagaimana kita akan berendam di situ bersama teman-teman kali ini. Oke. Wow. Wow. Tuh, mereka sudah mandi duluan atau berendam di air yang lokasi yang kedua. Yang tadi pertama ya lokasi di sana, dan ini yang kedua. Tuh, mereka perkenalkan dulu, mereka enal dengan Sunda. Dan ada tadi teman satunya, mereka lagi apa? Rego katanya, tapi dia masih menjelajah di alam sana, di dalam itu dia masih melihat tempat yang ada di sebelah sana. Dan oke, mungkin aku juga mau berendam di air panas ini. Oke teman-teman, langsung aja untuk kita berendam seperti itu. Besok libur kan dah? Libur? Enggak. Hah?
seger banget. Nah, keruh ini. Toh. Keruh. Iya. Urgo. Yuk ambil drone-nya, Kak. Silakan. Tahan apa terjatuh, woi. Ada sabu. Yo, siapa yang tahan di dalam anu? Eh, kalah kamu mereka itu. Pindah-pindah juga, iya. John Cena. Iya. Buat kali. Siap lah. Iya, gantian gitu. Siap. Kurang mana nanti ada kipi pas turun tayon lah. Kalau kayak ada sewa. Kalau sendiri tuh kata takut sama itu deh kita tahu tidak apa lah ini. Ini pakai sabun begini. Biar dia nggak masuk apa? Iya. Coba ke bos. Apa ya? Ini kebanyakan ketawa. Memang seru ya mandi bersama teman-teman di sini. Ini baru pertama kali mandi di tempat apa ya, berendam di air panas bersama teman-teman. Mereka ada ada Enal, Tonda, dan siapa? Siapa namanya? Nama saya Ardi. Ardi. Iya. Dan ini airnya air belerang ya teman-teman. Dan seperti ini, itu airnya itu hangat, panas, tidak panas sekali. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Sangat asik teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan buat seru-seruan lagi atau mandi lagi teman-teman. Oke. Apa itu dicari? Masa si Daniel? Iya. Mysterio. Thank you.
ini kumaya. Udah mau saya naik? Kenapa? Mau di sini saya. Oke teman-teman, kita udah berendam di sini, air panas ini, dan ternyata juga sangat asik ya berendam bersama teman-teman, dan saatnya kita buat kembali ke sana. Oke, karena kita udah ngerasain air panas yang ada di sini, nama tempatnya tadi Tahite ya. Dan sangat seru ya tadi bersama teman-teman, ada Sonda, ditemani Sonda dan Enal, serta tadi Riko atau siapa ya, satu aku lupa namanya, karena kebetulan mereka sedang libur, jadi kita tadi sudah sama-sama untuk menuju di sini teman-teman. Jadi kita akan menuju di tempat situ rumah-rumah. Kita lewat sini saja ya. Lewat sini guys. Itu mereka dua. Bisa terlihat. Dan itu juga ada rumah. Tapi mungkin nggak ada yang tinggali atau nggak tahu itu. Banyak tersedia rumah-rumah sebetulnya buat teman-teman. Ini hanya tidak terlalu terawat ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya rumah-rumah kecil untuk untuk siapa tahu membawa bekal atau apa ya, bisa untuk berteduh juga bisa teman-teman. Ini minumanku. Segar. Segar. Oke, habis berendam kita duduk santai dulu, habis itu kita buat lanjut untuk menuju di mana tadi penginapan. Tidak ya, kita akan menuju di rumah ya, atau di rumah kos. Oke. Dan itu seperti itu, bisa lihat air mendidihnya tadi. Tuh. Ya, sampahnya itu kalau lebih semangat dikumpul ya, agar tetap bersih dan terjaga teman-teman. Tuh, itu masih banyak sampah-sampah berserakan. Itu orang nggak mau kumpul sampahnya kalau datang seperti itu. Maunya dikumpul dan nanti lalu dibakar ya teman-teman. Kenapa Senda? Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu buat teman-teman. Semoga kalian semua terhibur dengan video tadi, dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.